Yo, welcome back to this channel. Masih bersama kami, Luhung dan Fasya. Yeay. Keempat. Yang itu IGS kan ya? Iya, dari Indonesia. Ini Dowina, dia dari Slovakia. Ya, harganya mereka juga oke lah gitu, enggak yang gimana. Kadang kita kan dapat spek spruce, backside ebony lokal harga berapa selangit banget. Waduh, itu enggak masuk akal sih. Jadi kalian harus pinter deh kalau beli gitar. Yap, betul. Jadi bukan mana yang wah ini jelek, ini bagus, ini enggak. Kita harus tahu yang bagus yang mana, terus kita pilih kita suka karakter yang mana. Yuk, kita tukeran. Kamu harus nyoba gitar ini. Tapi ini saddle-nya masih tinggi, soalnya default masih dari toko. Oh, masih default. Kalau aku manja biasanya sih disetting dulu ya harus. Ini kan aku ngambil dari situ tadi. Oh. Punya toko ini ternyata. Punya toko itu bukan punya aku ya, guys. Oh iya, ini masih tinggi. Jadi kalau kalian beli gitar baru, kalau tinggi jangan khawatir. Itu emang harus disetting. Kan kalau udah ceper kita enggak bisa ninggiin ya, toh. Yeah. Makanya dari toko itu memang tinggi, terus biar kita juga bisa adjust ditipisin seberapa, karena ada yang suka agak tinggi, ada yang suka ceper. Yuk, kita coba part yang sama. Tuh, 2, ke 4. Part yang sama. Oh, salah. Yuk. Ke 4. Loudness gimana? Kamu dengar? Tadi yang waktu aku main itu sama yang waktu aku main ini kan dengarnya dari sana kan enggak sama? Iya. Gimana? Ya sama-sama enaknya sih, cuman ya emang beda karakter aja.